Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 1011 KLK Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, melakukan aksi sosial dengan membagikan takjil kepada masyarakat di daerah setempat. Pembagian takjil yang dilakukan istri prajurit Kodim 1011 KLK ini dipimpin langsung oleh Ketua Persit Kodim 1011 KLK, Deni Ari Bayu Saputro. Kegiatan bagi-bagi takjil ini dilakukan di dua lokasi, yaitu di depan markas Kodim 1011 Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas dan di depan kantor Pengadilan Negeri Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas. Takjil untuk berbuka puasa tersebut dibagikan kepada para pengguna jalan yang melintas dan juga sejumlah tukang becak yang sedang mangkal di Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas serta masyarakat lainnya. Kegiatan ini dilakukan sore hari menjelang berbuka puasa. Ketua Persit Kodim 1011 KLK, Deni Ari Bayu Saputro, mengatakan takjil yang mereka bagikan saat itu berjumlah sekitar 150 kotak takjil, di mana tujuannya adalah untuk berbagi dengan masyarakat di wilayah Kodim 1011 KLK. Hari ini kita membagikan sekitar 150 kotak takjil untuk masyarakat yang lewat di sekitar Kodim. Tujuannya adalah kita ingin berbagi, jadi bentuk kepedulian Kodim kepada masyarakat di wilayah Kuala Kapuas yang bertepatan dengan bulan Ramadan, kita membagikan takjil untuk berbuka puasa. Kita kan berusaha mereka yang mungkin paling terdampak dengan COVID-19. Jadi kita membagikan takjil bertepatan dengan bulan Ramadan juga, kita bagikan kepada mereka-mereka yang terdampak oleh COVID-19 dengan harapan mereka senang. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah, Jurnal TV.